Usai Misa Paskah Minggu pagi di Gereja Katolik Santo Yohanes selesai, perwakilan mahasiswa Islam dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ciamis, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah IAID Darussalam, perwakilan ICMI Ciamis membagikan bunga mawar kepada seluruh jamaah Katolik yang keluar dari gereja. Dari pagi kita dari PMI Cabang Ciamis, lalu ada HMI dari Salam, dan juga ISMI dari Darussalam juga. Kurang lebih ada sekitar 40 orang kita kegiatan bersih-bersih hari ini, siang ini. Tidak hanya itu saja, berbekal peralatan pembersih rumah, kemoceng, sapu, kain pel, kain lap, puluhan mahasiswa Islam tersebut dengan penuh kegembiraan menyapu pelataran gereja, mengepel lantai, mengelap bangku-bangku umat, merapihkan barang-barang gereja, dan membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Kegiatan tadi pagi sama hari ini apa aja, Kang, yang dilakukan oleh mahasiswa? Kebetulan dari pagi kita sekitar jam 9-an setelah jamaah selesai beribadah, kita membagikan bunga kepada jamaah yang selesai beribadah pada Minggu Paskah. Kita memberikan bunga kepada jemaah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap sesama umat manusia ataupun umat beragama, bahwa harus saling mencintai antar umat beragama. Jangan menularkan ketakutan terhadap sesama umat beragama. Harus saling menjaga, merangkul persahabatan, perkawanan antar umat beragama. Kita lanjut hari ini siang dengan bersih-bersih dengan diadakannya giat sukarela ini, dengan harapan simbolis ini bisa menularkan terhadap masyarakat pada umumnya bahwa kita sebagai mahasiswa Islam ingin memunculkan bahwa wajah Islam itu tidak menakutkan, tapi lebih kepada wajah Islam yang lebih menonjolkan persahabatan, persekawanan, gitu kan. Apalagi terhadap apresiasi apa yang dilakukan dan diinisiatifkan oleh teman-teman mahasiswa Islam dari PMI Ciamis, dari Darussalam, dari teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah tindakan nyata yang real, sebuah simbolisasi persahabatan, persaudaraan untuk merawat rumah ibadah apapun agamanya, dimanapun tempatnya. Ini menjadi tugas kita bersama untuk merawat tempat di mana nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Dan kami berterima kasih sekali atas hadiah Paskah yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa Islam yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan semoga ini bisa menginspirasi kepada semua orang. Ini loh wajah kita Indonesia yang beraneka ragam ya Israel ya. Dan kita bertanggung jawab untuk terus-menerus jangan lelah mencintai, mengasihi, menjaga kebinekaan di antara kita semua.